Selamat pagi dunia. Yes, sudah pagi. Oh my god, aku kaget. Ini hancurin dulu gara-gara Michi kemarin nih. Okay, selamat pagi. Waduh, udah jam 9, udah pagi-pagi aja. Ini udah siangan. Oke, okay, aku tuh mandi dulu deh. Aku bakal mandi dulu. Wow, aku ganteng sekali. Aku bakalan mandi dulu. Mandi. Mandi biar seger. Baca ger, ya, biar kita mandi dulu gitu loh. Hop. Oke. Okay. Terus mandi. Wah, aku ganteng sekali. Wow. Ah, aku bakal bawa sarapan dulu lah. Sarapan. Minum jus orange. Mantap. Gak ada makanan lagi ya? Gak ada ya, udah deh. Kita langsung aja ke atas ya. Mungkin aku dapat barang baru kali. Atau lihat sekitar lah. Hup. There you go. Oke, okay. Masih di jam 9 ya. Wah, rumah pagi-nya udah jadi tuh kantornya. Ini udah keren banget. Coba aku lihat keluar dulu. Perasaan kemarin udah aku bersihin, tapi kok masih ada ini ya? Beramat. Udah deh, aku mau cek dulu. Siapa tahu ada email gitu kan. Ada email. Siapa tahu yang kirim surat gitu kan. Kayaknya ada sih. Oh, cakap mana ada surat. Apakah dari Pak siapa ya? Mau jadi papi. Coba aku baca. Wey guys, Mimi cantik. Tahu yang cantik kok. Mimi mau undang kalian datang ke rumah Mimi sekarang, cepetan. Buset, serem banget ngajaknya. Ya udahlah. Taruh sini lagi. Taruh surat lagi. Oke, kita langsung aja lah. Let's go to the go ke rumah Mimi. Yeay. Lah. Kok ada suara? Oi. Ada sayur. Ada pakai bau bokir. Teman-teman, halo. Udah lihat itu belum? Tuh rumahku lagi direnovasi tuh. Aku mau lihat. Jangan lihat. Jangan. Enggak boleh. Iya. Kan penasaran. Iya, aku penasaran. Jangan. Bagus kan? Bagus dalamnya. Bagus banget. Wah, itu tuh banyak. Kalian dapat surat enggak? Guys, bentar. Aku kok kayak ada ngelihat ini ya, kayak ada arwah Paman Tom gitu ya. Hah? Paman Tom tuh ini apa, titip salam ke Pak GM. Astaga. Bukan, belum, dia belum mati, masih hidup. Oh, belum. Oh. Ya, dia bilang Pak GM tuh anak paling laknat. Lah gimana terakhir ketemu dia? Dia udah bau. Bang, tidur dulu. Ya udah, kita langsung main PC yuk. Mana topeng wajib astaga naga ini, dua orang gak jelas. Hei bang. Duh, maaf. Kenapa? Aku pinjam toiletnya ya. Siapa nih yang mau topeng monyet di sini? Siapa topeng monyet? Ah, maksud kamu dia topeng monyet. Astaga. Ini topeng monyet. Mukanya jelek ini banget. Ini cayu. Ini cayu. Ini burung bukan Samsul monyet. Kasar. Ngomong, ini cayu. Samsul kasar ngomong monyet. Ya aku gak ngomong monyet. Ini Samsul nih ah. Baru yang micah. Ada cayu.
Oh iya, mau tadi Mitario udah ini udah baca suratnya Michi. Apa? Mimi tadi panggil ini. Kali lupa. Apaan? Lihat-lihat. Apa tuh? Apa tuh? Ada Pak Agus. Halo. Apa kabarnya Pak Agus? Baik. Apa kabarnya? Baik. Ngomongnya gak betul tuh. Kok enggak bahasa Jawa sih? Api wae. I cannot lah. I only speak English. Lah. Oh iya, wes. Ini momentum nih karena suka mantan. Bentar, guys. Kenapa? Bentar. Coba. Ih, bau tanah juga. Mukanya udah tua, lebih jelek dia dibanding sama aku. Pak Game. Aku punya dia buat Pak Game nih. Apa tuh? Kambing aku dibalikin anjay. Ya kenapa? Woi bangun. Ada yang mau jadi bahan percobaan Mimi enggak? Gak mau, jadi Mimi aja. Mimi aja coba. Mimi. Aku Mimi. Ya Mimi dong. Tapi kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa enggak sih Pak Agus aja kita jadi bahan percobaan? Iya, Pak Agus. Jelek gitu, siapa tahu bisa bikin dia jadi gampang gitu kan. Wah, bisa juga sih. Umurnya udah lewat, enggak bisa masuk sini. Pak Agus kan Mimi masuk. Ya udah kamu aja. Masuk, dadah. Wiu. Buka. Loh. What the hell? Kok jadi Pak Gem? Babi. Sampai sih, parah. Halo. Tolongin, Jamur. Lu kok jadi begini? Ini babi jamur. Mimi kenapa? Hijau. Iya, ada jamurnya. Mimi kenapa ini? Jangan buat episode selanjutnya buat renov. Astaga, itu jadi renov rumahnya ini udah ngejelekin ini, udah jadi sampah masyarakat Kota Unyu ini. Iya. No, rumahnya terbuat dari kayu sendiri, yang lain udah modern kayu. Aryo, jangan, kan kita tadi briefing kita jadi orang baik, ini kita buang dulu TNT-nya. Tidak boleh. Mimi, yang lu bakar. Aduh, mama di dalam takut. Hancur tapi kurang hancur. Iya, orangnya juga hancurin.
Orangnya sudah tidurin. Ada yang tidur. Siapa itu? Siapa tidur? Semuanya. Siapa yang tidur? Babinya gimana ini babinya? Hancurin. Ini Samsul bakar nih. Hey guys, Samsul bakar. Hey, awas. Tidak. Ini pikir kamu bisa balik lagi, apa yang terjadi? No, my house. Kamu dikutuk dia. Tadi aku lagi nyoba eksperimen. Berubah-berubah, malah jadi begini. Aduh. No. Tidak rumahku, no. Yang satu jadi babi. Kamu ini ya, jadi pemeran filmnya Hidayah ya? Hey, apa yang kamu bilang? Ide pembunuh. Aduh. Jangan gitu. Oi, ini Samsung. Pak Oi. Kenapa nih? Ini siapa nih Camcul? Kenapa? Dia berubah. Itu hidup lagi. Itu Samsung. Hidup lagi, bohong dia. Fin, kasih dia yang panjang-panjang, Fin. Kasih dia panjang-panjang. Iya, panjang-panjang, Kak. Aduh. Rumah. Ini panjang-panjang nih. Jelas. Aduh. Mungkin Mimi. Ini Samsung mati. Ini panjang-panjang nih, aku udah panjang-panjang nih. Ini itu. Iya, kecil. Tuh, panjang-panjang tuh. Apaan sih gak jelas? Mimi. Maafin aku, Mimi. Ini gimana nih? Mimi gimana nih jadinya? Mimi gimana jadinya? Gini guys. Oh, Nevin mati guys. Mati. Apa tadi mati? Tidur tadi. Hidup lagi. Apa pula? Hidup lagi. Mimi. Awas. Aku rumah pake. Oh, untung aja. Mimi. Rumah aku. Mimi. Rumah siapa ini? Keren. Mimi. Rumah aku. Kayaknya seru kalau dia curi. Aduh. Tapi sudah gak ada lagi, mau dihancurin. Ini aja dihancurin, ini hancurin lagi. No. Oh. Ya, makasih ya. Samsul. Mimi, jangan. Udah. Jangan, Mimi. Ya, udah hancur. Tidak. Kena rumahnya. Minum. Astaga! Kenapa kepalanya tumor nih? Mana? Kepalanya gede begini. Tumor! Aku beresin dulu. Fin, sini. Kepalanya beresin dulu. Nih, kutunya dicabutin. Satu-satu. Hey, guys! Ular di kepala itu. Guys! Astaga! Kok gepe? Kenapa ini parah? Astaga! Coba kasih ini guys. Coba. Ayo nyalain. Oh my god. Normal tuh. Coba nyalain. Coba kita nyalain dulu. Ledakin dulu. Kenapa ini gini? Astaga. Ada gentleman. Aduh. Tidak, rumahku. Pergi. Ya udahlah. Dadah semuanya. Astaga. Aku mau jadi malaikat Kupit dulu. Astaga. Dadah semuanya, Tidak. Awas, ada tai burung. Awas. Oh.